Pandangan saya adalah seperti apa yang saya telah pun katakan di dalam Dewan tadi, dan saya berpegang kepada pandangan tersebut, dan itu perlu di saya tidak akan membuat apa-apa penjelasan lain lah. Tapi apa yang berlaku tadi saya rasa tidak berapa elok. Saya rasa pihak pembangkang sepatutnya menerima apa yang telah pun diputuskan speaker. Oleh pihak speaker, Tuan Speaker. Ini adalah satu keputusan muktamad, dan sekiranya ianya tidak ataupun tindakan ataupun tingkah laku mereka tidak masih berterusan, maka urusan di Dewan ini tidak akan atau tidak dapat dijalankan. So saya berharap pada peringkat selepas lunch nanti kami akan teruskan dengan perbahasan yang telah pun dimulakan oleh Sungai Petani tadi. Beliau mempunyai 2 jam. Sudah berapa banyak masa dibazirkan akibat perkara ini, dan saya berharap ini akan berhentilah selepas makan tengah hari. Saya tak tahu sama ada itu niat mereka, tapi memang masa telah pun dibazirkan. Itu adalah satu perkara yang tidak perlu kita perlu. Tapi apa yang penting adalah keputusan speaker itu perlu dihormati. Muktamad. Itu adalah muktamad. Dan sekiranya mereka tidak tidak puas hati dengan keputusan tersebut, ada cara untuk menangani masalah tersebut. Tapi pembaziran masa Dewan ini sepatutnya kita berhentilah. Berhenti oleh kerana pembahasan Sungai Petani itu adalah penting. Itu adalah pembahasan pertama selepas ucapan yang di-Pertuan Agong. Speaker bukanlah lemah. Pandangan saya, speaker ini dia memberi ruang kepada pihak pembangkang. Tapi ini telah pun mereka telah pun abuse that. Dan seperti yang saya kata tadi, speaker ini speaker baru. Beliau pun juga perlu diberi ruang untuk mendapat pengalaman speaker tersebut.